Tanggal 6 Juni 2021, GKKB Jemaat Pontianak Genap berumur 86 tahun. 2021年6月6日, 西加基督教会昆甸堂会满了86周年. 86 tahun tentu bukan satu angka yang pendek. 86年是一个相当漫长的岁月. Dalam sejarah yang panjang ini, gereja kita sudah mengalami begitu banyak tantangan dan pergumulan yang berat ataupun yang ringan. 在这漫长的日子里面, 教会历尽了很多轻重的艰苦和挑战. Namun gereja tetap bisa bertahan sampai hari ini, semua adalah bukti dari kasih setia dan pemeliharaan Tuhan kita. 然而, 教会依然屹立至今, 完全在于上帝 信实慈爱的顾念和保守. Tentu tidak terlepas juga dari peran setiap anggota yang ada. 当然, 弟兄姐妹, 每一个人的角色也是至关重要. Kesetiaan untuk beribadah dan bersekutu. 大家非常忠心的敬拜也过团契的生活. Kesetiaan untuk bertumbuh dan belajar firman Tuhan. 大家也非常忠心的学习在上帝的话语上成长. Serta kesetiaan untuk melayani dan menjadi saksi Yesus Kristus. 还有就是彼此的服事，做基督的见证人. Membuat gereja ini terus menjalankan perannya di tengah-tengah masyarakat Pontianak dan sekitarnya. 教会才能够在昆甸跟附近的地区来为主发扬光大. Karena itu kita percaya bahwa Tuhan pasti memimpin kita melewati pandemi yang sedang kita hadapi. 所以我们相信上帝必然带领我们经过这个新冠病毒大流行的难关. Marilah kita tetap sehati dan bersemangat. 让我们能够同心协力. Untuk menjadi murid Kristus yang berkomitmen, bertumbuh dan bersaksi. 让我们能够成为耶稣基督委身成长跟做见证的门徒.